Dua Sinong Aini, anak dari Bapak Ubud almarhum. Tiga Sinong Rizka, anak dari Bapak Ali almarhum. Empat Sideng Dendi, anak dari Bapak Haji Endi almarhum. Lima saudari Ria, anak dari almarhum Bapak Saleh. Enam Sideng Daus, anak dari almarhum Bapak Timan. Dan tujuh Sideng Albi, anak dari almarhum Bapak Haji Jainuri. Dan untuk yang memberikan santunan Musala Al-Fudola dipersilakan kepada orang tua kami, yakni Mama Idris, dipersilakan. Dan untuk adik-adik kami yang sudah dipanggil, yang sudah dipanggil harap cepat-cepat naik ke podium, diberi duduk, Kak. Dadah, dadah. Langsung dinyanyikan langsung. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Imam. Dan untuk lingkungan musala Nurul Huda dipersiapkan untuk para panitia dari musala Nurul Huda. Satu Sidik Alin Nurul Huda, Sidik Alin, Sidik Tasinongkin. Salawatullah alaika. Sinong Ani Ali Alesa Sinur Huda dipercepat panitia karena waktunya sudah siang. Kasihan kepada Bapak Ibu donatur. Kalau sudah hadir semua, dipersilakan kepada ketua musola ataupun yang mewakili untuk memberikan santunannya. Sidik Ali, Sinong Alesa, Sinong Ani, Sidik Alin, Nurul Huda. Aturan wong tuwa kula mamang Mbah Rene. Selanjutnya kula katurakan saking Musala Al-Karomah.
Siapa kendengen yatime? Mangarut sing wero diceluki. Sing musyallal karomah, satu Sideng Ahmad Gentar, dua Nur Aini, tiga Nesa, empat Najwa, lima Aftar, enam Arifal dari musyalla Al Karomah. Yang akan memberikan santunan dari musyalla Al Karomah dipersilakan ketuanya ataupun yang mewakili. Waduh. Diwakili dengan. Berarti telu maning ya telu iku anak wong siji kon. Sing telu iku anak wong siji almarhum Munadi. Yang akan memberikan santunan dipersilakan dari ketua musyalla Al Karomah ataupun yang mewakili. Nah, terima kasih. Selanjutnya dari musyalla Nurul Jihad dipersiapkan dari musyalla Nur Jihad Pak Kang Haji. Satu Sinong Umi, Sideng Olom, Aditya, Adam, Saifani. Kowe sepas lima dipersilakan untuk dari musyalla Nur Jihad ketuanya sudah naik Muhammad Haji Yusri. Selanjutnya kami panggil dari Masjid Jami Al Kausar Sideng Walid Febri Fatir. Sideng Walid Febri Fatir saking masjid. Perlu diketahui bapak-bapak ibu-ibu, karena sing masjid mesampun disungaken CP, jadi langsung dikondodok baik. Kangge selanjutnya saking musyalla Ar-Raudah Sinong Sila sereng Bayi Nanda. Saking Ar-Raudah dan dipersilakan saking Ar-Raudah Sinong Sila sereng Sinong Nanda. Dan untuk dari musyalla Ar-Raudah dipersilakan ketuanya yang akan memberikan santunan, yaitu Muhammad Haji Nahrawi. Selanjutnya musyalla Safaratul Jannah, satu Pajar, dua Rama. Safaratul Jannah, satu Pajar, dua Rama. Wenten kali kula katurangan ketua musolae atau napi sing wakili sing ayon ngisungi tantunan.
Selanjutnya Musola Ar-Rahman, disiapkan anak-anak kitanya dulu. Satu saudara Adil Sinong Ito, Sideng Omuluddin, Sideng Muhammad Ridho. Wenten empat. Dan dipersilakan untuk ketua dari Musola Ar-Rahman ataupun yang mewakili untuk naik ke podium memberikan santunannya. Berhubung Raudhatul Muttaqin di catatannya kosong, jadi langsung ke Musola Al-Mu'awana. Al-Mu'awana Maulana Fadilah Nur Hikmah Deni Yuli Ajis Aulia Nesta Oktavia Raisa dan Chandra. Alhamdulillah Musola Al-Mu'awana mah semenjak tahun buri boten enten perubahan. Mundur siji karena wes di atas 15. Dipersilakan untuk ketua Musola Al-Mu'awana memberikan santunannya kepada anak-anak kita. Untuk ibu-ibunya yang anaknya sudah bisa jalan, ampure neng sorbae bu ya, karena tempatnya lumayan lega neng duhure. Awas Mang Mustahi diinget-inget, bukan ane sing keliwat atau nabi sing lian musola. Tenang hari kima. Musola Al-Maghfirah disiapkan untuk para panitia. Rifai Herlina Majid dari Musola Al-Maghfirah. Sebelum Mang Mustai mundur ditahan dingin siting-sitinge sake Musola Al-Maghfirah. Dan kangge ketua dari Musola Al-Maghfirah dipersiapkan untuk maju ke depan dulu sebelum naik podium. Yang jadi ketuanya ataupun yang mewakili Sri Fai Herlina Majid. Niki CP ketua ini instruksi Kang Haji Kempes, Kang Farudin. Santunane wis dinyakaken. Dilanjut sereng Masjid Jamil Ansor. Adnan di sapa sing kebuang ki? Hias ta sapa? Hias doang kene iki Kang. Ilyas Aldi Asia garis miring Anissa, ya bener. Jainal dan Sonia. Sake Masjid Jami Al-Ansor. Dipersilakan untuk ketuanya ataupun yang mewakili dari Masjid Jami Al-Ansor untuk memberikan santunannya. Mohon maaf apabila saya ngomongnya terlalu cepat karena mempersingkat waktu, jami sampun jam 11. Mungkin sing ngantuk, sing ngelih, ditegepan depan seneng bang bayi, tenang bayi sabar. Endokon mancing surga ragam-ragam. Ini dari Masjid Jami Al-Ansor mungkin catatan yang terakhir. Ya, dipersilakan untuk Mamang Jambrong yang mewakili dari Masjid Jami Al-Ansor untuk memberikan santunnya kepada anak-anak kita yatim-yatimah. Kiranya sudah selesai untuk santunan yatim yatimah dari musola per musola, dan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, melek rezeki ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Saya akan membacakan urutan menurut jadwal urutannya ibu-ibu bapak. Kulane cuma ditugasakan ngwace. Jadi ampure napek ngendek kuleng rehen ya.
mengkini kurani ribet. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ukon Hidayat selaku Kepala Desa Domas untuk memberikan santunannya kepada anak-anak kita yatim-yatim di Desa Domas. Nong, ini mahasiswa. Mulai dari sana Pak Lurah. Udah. Ya, pada baik juga. Besar Pak Pemeran Merin. Nong berdiri balik mana? Belakangnya. Kemana kau pergi, Bila? Ayah? Ayah. Engkau tinggalkan kami. Di saat kami butuh kasih sayangmu. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua BPD ayah. Desa Domas beserta setapnya untuk memberikan santunannya kepada anak-anak kita yatim-yatim di Desa Domas. Lihat kami yang hidup tanpamu, ayah. Satu dua sini pone cepat. Ibu kini sendiri berjuang mencari nafkah. Ayah, ketika kami melihatmu menutup mata untuk selamanya, hati ini terasa perih, ayah. Bibir ini maaf interupsi untuk bagian yatim-yatim yang di atas panggung sejalur aja ya. Depan belakang sing dipone boten ketinggalan. Dan sinong-sinongin namun sing dereng antuk ngomong ya. Harapan kami terasa hancur ketika melihatmu menutup mata, ayah. Ayah, kami rindu. Sekali lagi untuk bapak-bapak ibu donatur kami yang terhormat, untuk diminta sabar sebentar karena di atas panggungnya lumayan sempit. Ayah, kami ingin sekali bercerita kehidupan kami. Insya Allah tahun yang akan datang kita diberikan kesehatan. Dan untuk yang ketiga yaitu wakaf dari Empang Bapak Haji Bahrun yang mewakili yakni Mamanda Haji Nahrawi. Kami tidak lagi dapat merasakan untuk pelukan santunan yatim-yatimah uang wakaf hasil Empang dipersilakan untuk Mamanda Haji Nahrawi. Jadi cara baginya depan belakang sing dipone boten balik arah. Ayah, jika kami rindu hanya doa yang kami panjatkan. Ayah, begitu banyak muka di sini tapi tak ada wajahmu, ayah. Kami lihat dari sudut kanan, sudut kiri, tanpa wajahmu, ayah. Namun, lihat ayah. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Dendi Kurnia Ardiansa SCMAB sebagai DPRD Kabupaten Serang untuk memberikan santunannya kepada anak-anak kita yatim-yatimah. Lihat ayah, hari ini kami punya ayah-ayah yang peduli. Bagi kami, mereka adalah para donatur yang berhati mulia. Mereka mengikhlaskan hartanya, kasih sayangnya,
tenaganya. Dan untuk yang kelima dipersiapkan dulu Pak Haji Effendi ya. Bukan turu doang dodok Pak Iman. Ayah. Untuk yang kelima kami persilakan kepada Bapak Haji Effendi. Mereka berusaha untuk membuat kami tersenyum. Toko ayah. Alat onderdil kendaraan mereka roda 2. Mereka berusaha untuk kami bahagia ayah. Namun Pak Haji, hari ini adalah pertemuan yang satu tahun. Ade, cincang Pak Haji, depan belakang sing diboni cepet. Dan ayah, selanjutnya kami persilakan mempersiapkan diri untuk Bapak Haji Fahrun yang punya toko aneka tani. Ayah, kami rindu denganmu. Kami ingin sekali hari ini dipelukmu. Namun itu tak akan mungkin, ayah. Ayah, kami berusaha untuk tersenyum hari ini, ayah. Tapi rintangan air mata. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sanawiyah untuk memberikan santunannya kepada anak-anak kami yatim-yatim Mas Desa Domas. Linangan air mata yang tak pernah tertahan, ayah. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Haji Asmun, Bos Nener, untuk memberikan santunannya kepada anak-anak kita yatim-yatim Mas Desa Domas. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Haji Tahruji ataupun Ibu Sumiyati, Bos Netes S. Ayah, lihat mereka. Wajah-wajah mereka sampaikan kepada Allah, ayah. Mereka adalah orang-orang yang baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada orang tua kami untuk mempersiapkan diri, yakni Bapak Haji Mamat. Terima kasih para donatur. Saya sampaikan kepada ayah Anda. Saya sampaikan kepada Allah bahwa kau adalah orang yang mulia. Dan selanjutnya untuk mempersiapkan diri, yaitu Ibu Aja Mutiara ataupun Mpok Kara, Bos Bontot Mutiara Desa Domas, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Indona Jawa Wangkungan Bok Dodok Bay. Ayah, betapa susahnya kami ketika kau pergi meninggalkan kami.
hanya kami seorang ibu yang membimbing kami. Ayah, kami rindu. Adi kasih instruksi Kang, Kang Mas Haji. Bukan ane sing keliwat. Masa perlu disamin durung rene wong e. Iya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada donatur kami yakni Bapak Haji Makmun. Ayah, betapa sakitnya hati ini, betapa perihnya hati ini ketika melihatmu menutup mata, betapa keluhnya bibir ini untuk mengucap ayah. Ayah, saat ini kami tersenyum. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Juhel dan Ibu Haja Marna dari Rencalang. Kang, Kang Tim. Untuk kita semua aja. Kita semua aja Kang Tim nyontek kita nih ribet. Cuma masih bisa sering sana udah. Tetaplah wajahnya nak. Wajah yang ada depanmu, beliau adalah orang-orang yang mulia, beliau adalah orang-orang yang bijaksana. Ingatlah, kelak engkau bertemu dengan dia. Dan selanjutnya dipersiapkan untuk Ibu Nuriyah, Bapak Madasik, Bos Sembako Warung Haji Madasik. Oke. Terus dorong. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Sakprudin Ketel ataupun yang mewakili istrinya. Okay.
Dan selanjutnya dipersiapkan untuk Bapak Haji Endang Mansur. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Astari Kenceng yang punya toko Astari Sinergi, toko sembako. Wong emang mendelek-mendelek lagi, setor wong mah. Kandil, kandil ini gini, bukan ada yang keliwat. Aku mau OB. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Haji Ubaiti ataupun Ibu Haja Ita. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Marhana ataupun Bapak Iwan. Oh mana? Dan dipersiapkan selanjutnya kepada Bapak Abdurrahman ataupun Oman, bos dari WiFi Onet. Arene kena kita. Selanjutnya dipersiapkan kepada Bapak Syahudin ataupun Bos Kodon diwakili oleh Ibu Bantria sebagai istrinya. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Tini, istri dari Bapak Endi, bos ikan basah dari Kampung Trocoh, Kampung Baru Trocoh. Mas Roni ya. Bu. Dan selanjutnya kami persilakan
kepada Ibu Haja Juro, Mamang Pak Rutin. Wes cukup. Pedagang nasi Pasar Desa Domas. Para donatur jangan pulang dulu. Acara belum selesai. Kepada semua donatur napek mantuk krehin mantuke dipersilahkan neng gerani Bapak Pahroji kangge mencicipi hidangan. Coret ke jujur lewat aja cuma dilewat gitu. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lukman, putra dari Bapak Haji Bahrun Anekatani. Dinyanyi instruksi Pak Haji Bahrudin kempes Kang Bahrudin bukan aneh sing keliwat. Mungkin rada tegang anak-anak kita nih. Kembali di instruksi pengumuman untuk bapak-bapak ibu-ibu donatur napek mantuk rehen karena ayun wenten salah sios pecel kula yatim sing ayun mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ya Ibu Ana dari salah satu anak kita Hilal. Dorong dicatat. Selanjutnya kepada Bapak Tarmidi ataupun Ibu Mumun. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Suheli ataupun Ibu Vera, Bapak Suheli Sekdes Desa Domas yang mewakili Ibu Bidan Vera. Diiringi oleh orang tua kami Bu Haja Afiyah. Diiringi dibaturi. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Fuad ataupun Ibu Batriah Tepok, penjual seblak dan gorengan Pasar Desa Domas. Aja Bruden. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Safrudin, Bos Catering Samin. Bos Catering Samin Kang Haji. Iya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Syed atau Ibu Nur Tafiko. Tebok. Bejura tebok. Terus apa?
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Santomi ataupun Tommy Gusur. Dan selanjutnya dipersiapkan kepada Bapak Anies Fuad dari Musola Al-Karomah. Lu enak kenapa kan? Dan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ustadz Darus diwakili oleh istrinya Subaiya Subeha. Wong ora daftar ki maune. Kita nur weruaran. Nane siji man ilal. Dan dipersilakan kepada Ibu Ilal. Dipersilakan untuk Uwes lah. Uwes. Uwes. Di contreng ini apa kan kak? Kalaupun ada yang belum tercatat ataupun belum kepanggil, dipersilakan menghubungi panitia kalaupun ada. Dan acara di siang ini ataupun dari pagi sampai siang, kita semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak kami yatim-yatimah masuk ke dalam YouTube. Jangan lupa di deleng bae jika yang YouTube memang siapa Sahroni Rojo Langit panitia plastik. Setelah donatur kita sudah berjalan selesai, untuk yang terakhir ada rasa ucapan terima kasih dari anak-anak kita, salah satunya AA. Biar kita tahu dan kita dengarkan rasa terima kasihnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, donatur sedesa Domas ataupun warga desa Domas. Instruksi dari Bapak Haji Fahrun, kalau ada perwakilan dari Wanayasa untuk yatim-yatim Wanayasa, kalau ada di sini menghubungi Bapak Haji Fahrun, Bapak Habotin ataupun Bapak RW Sauri. Dan untuk anak kami Sideng Febri dipersilakan, Sinong ta di galete tema Sinong Febi. Untuk mengucapkan terima kasihnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para donatur dan bapak-bapak ibu sedesa Domas. Ya, katurano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman kami berterima kasih pada para donatur yang telah memberikan sebagian dirinya pada kami. Semoga saya selalu dan diberikan umur yang panjang. Dan kami berterima kasih pada panitia yang panitia penyelenggara, dan semoga kalian semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, semoga rezeki yang menjadi rezeki yang barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Will. Cik. Dipersilakan untuk para panitia membagikan snack-nya untuk anak-anak kita. Maulaya salli ala. Kalau sudah beres membagikan snack, para panitia tolong adik-adik kami, anak-anak kami dikawal ke rumahnya Bapak Fahroji untuk dikasih santapan siang, makan siang. Sing oleh useng wis oleh seneke. Katuran aja rebutan mundune ya. Mundune aja jedokan teke siji bae. Lan kula atas nama panitia santunannya tim yatimah mengucapkan ribuan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur-donatur kami yang sudah memberikan rezekinya kepada anak-anak kami, yatim-yatim asyik desa Domas. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran milik rezekinya, barokah dalam kehidupannya, panjang umurnya, selalu diberikan kebahagiaan keluarganya, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai dan terlaksana untuk semua para donatur-donatur kami dan juga para ketua-ketua musola sekaligus masyarakat se-desa Domas. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik dalam segi penerimaan, segi pengumuman, segi dalam suatu undangan-undangan yang tidak memadai. Kami atas nama panitia santunan yatim yatimah mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan acara seterusnya dan tahun depan bisa lebih meriah lagi dari tahun ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para panitia tolong rapihin.